Selamat pagi teman-teman. Nah, ini sekarang aku mau memohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Aku mohon maaf sebesar-besarnya dan juga semua pihak yang mungkin tersinggung. Aku mau minta maaf pertama sama Maya Musri. Mbak Maya, mohon maaf lahir batin. Kalau aku salah, aku mohon maaf ya. Aku cuma mengklarifikasi aja apa yang kurang benar. Cuma mungkin Maya mungkin miskomunikasi aja. Dan saya tidak bilang Maya jahat, tapi Maya itu baik ya. Mbak Maya baik ya. Dan makasih udah membesarkan nama Pinggan Mambo di Indonesia. Makasih buat kebaikan-kebaikan Maya selama ini ya. Pokoknya sukses terus dan tetap jadi orang. Jadi gak ada maksud untuk membahas Karuben dan yang lainnya ya. Mohon maaf sebesar-besarnya juga kakak Gading Martin, kakak Vicky Prastio. Pokoknya saya mohon maaf semuanya kalau saya udah misalnya gak baik ya. Pokoknya saya mohon maaf buat semuanya, pihak-pihak. Juga Ahmad Dhani, juga Kamulan Jamila, saya mohon maaf juga. Mas Iwan Musri juga gak ketinggalan, saya mohon maaf juga buat semua pihak-pihak yang mungkin saya pernah bawa ya. Saya gak ada maksud apa-apa, saya cuma mau cari uang aja. Dan mungkin saya agak-agak sekarang buat permintaan mohon maaf buat kakak Ruben dan kak Sarwenda. Kalau saya bawa-bawa, saya mohon maaf, saya orang kampung hanya mau cari uang. Ya, Raffi itu baik sekali, pekerja keras dan juga orang kaya dan baik banget sama saya juga. Pokoknya mohon maaf sekali lagi buat Kak Raffi Ahmad. Itu hanya bercanda dan saya mohon maaf kalau bercanda saya kelewatan. Saya mendoakan Leslie Kejora dan juga Kak Bilar sehat selalu dan juga banyak rezekinya dan tetap harmonis menjaga anaknya yang baby. Pokoknya saya doain banyak rezekinya, sehat selalu, panjang umur, tetap jadi orang yang baik. Maafin saya ya semuanya, pihak-pihak yang merasa dirugikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya buat seluruh fansnya Lesti Kejora dan kakak Bilar yang baik hati dan kakak cantik dari Kak Lesti Kejora. Makasih, maaf ya teman-teman ya fansnya. Makasih. Saya nggak ada maksud ke arah situ, tapi saya orang kampung yang orang baru masuk TV lagi. Jadi mohon maaf kalau salah pengucapan kata-katanya. Saya tidak bermaksud membuat seperti itu, maksudnya bukan begitu gitu. Tidak ada maksud ke arah situ karena Raffi Ahmad tuh baik banget sama saya dan dia memang sukses dan pekerja keras dan orang kaya. Ya, peace Raffi. Sekarang buat kakak Raffi Ahmad dan buat pendengar mohon maaf buat kakak Ruben. Saya mohon maaf saya membawa orang, saya bawa-bawa jika saya ini hanya mau cari uang, mau jadi viral, gak ada maksud untuk cari uang ya, Karuben dan yang lainnya ya. Memang saya kaya, tapi saya tidak bermaksud juga kakak untuk membawa Raffi ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya buat kakak Raffi Ahmad dan kakak Nagita Slavina yang cantik dan ganteng. Misalnya saya doain biar banyak rezekinya, sehat selalu juga buat fansnya Raffi, keluarga besarnya, fansnya juga kamu lihat bilang. Pokoknya saya minta maaf kalau saya salah. Pasti buat Musri juga saya maaf juga. Akan lebih hati-hati yang ini. Pokoknya mungkin saya pernah bawa ya. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau pokoknya cari uang aja. Dan mungkin saya agak-agak